Nak pernah ngecas tu, ha? Aku main betul-betul. Aku bayar duit aku sampai habis. Yang dia pukul aku macam nak mati ni kenapa? Itu aku tak tahu. Aku tak campur. Itu antara kau dengan Cas. Kau ada pun satu hal. Duit dah lah tak ada. Tapi nak lawan tinggi-tinggi. Tamak. Hey, aku tamak ke engkau yang dah bersubahat dengan Cas? Nak tipu aku? Aku tak kira aku nak duit aku balik. Kau bagi balik duit aku. Amboi, sedapnya kau tuduh aku pula menipu. Belah lah. Hei. Hei. Apa? Oi. Abang tak boleh mengelak macam tu. Dah lama saya simpan macam-macam pasal abang. Tak baik, bang. Buat orang susah macam ni. Awak ni kenapa? Nak bela orang lain apa hal? Awak dah menyundal dengan dia ke? Astagfirullahaladzim. Abang cakap apa ni? Laila ni siapa? Eh, pasal awak bini saya lah. Saya tanya. Ha, memang ada benda dengan dia kan? Macam-macam hal kan? Dah lama kan? Ha? Sebab tu sikit-sikit fikir pasal dia kan? Sikit-sikit ingat dia. Betul? Sebut nama dia. Menyambar aku. Ni ha. Budiman yang berlagak baik sangat ni. Sembayang tak tinggal kau, Nun. Apa kau dah buat dengan bini aku? Apa kau buat dengan bini aku? Abang, sudahlah. Tak, kau diam. Kau jangan campur. Aku tanya dia. Apa kau dah buat dengan Laila? Kau jangan cemburu macam ni, Dara. Aku tak pernah buat apa-apa. Kalau bercakap dengan dia jadi salah, aku minta maaf. Aku anggap dia macam adik aku sendiri. Takkan kau nak terus bersangka buruk dengan aku, Dara? Dia dah buat abang macam tu pun. Abang masih lagi tak lawan? Dia dah tahu dah salah dia. Salah faham lelaki bini je tu. Takkanlah selama 5 tahun abang duduk dekat sini, abang tak pernah rasa suka dekat Kak Laila. Tak pernah rasa kesian dekat dia. Kau cakap kena betul-betul, Jati. Rasa simpati sesama manusia itu perlu. Suka pada isteri orang itu lain.